Hai, War. Lihat deh, Arul lagi main sendirian. Keren banget nih. Kenapa, Fat? Lo suka sama Arul? Beli sate, karetnya 4. Cie, 4. Apaan sih lo berdua? Gak mungkin lah gue suka sama Arul. Kan ayah yang suka sama Arul. Ya kalau gue sih sekarang udah biasa aja sama dia. Kalau lo suka ambil aja. Iya bener tuh kata ayah. Kalau lo suka sama Alur, udah embat aja. Biar ayah sama Anwar. Ini lagi, beli sate karetnya buyer. Cie Anwar, pasti gitu kan jawabannya. Bukan. Lihat rumput gue bubar. Iya, ya bikes deh. Bikes, bikes, bikes. Bikin kesel. Ayah, Fatime, Anwar, kalian mau latihan basket juga? Dih, kita mau sekolah. Main basket. Oh. Erul, lu gak kerja? Kagak, Ay. Lagi libur. Makanya udah lama kagak latihan. Rasanya mau main basket. Basket? Pantes basah ketek. Kenapa, War? Mau? Ih, ogah. Oh iya, Ro. Lu dapat salam. Hah? Siapa, Ay? Nih, yang kecil di samping gue, dari Fatime. Iya, Lur. Dari tadi ya, Fatime ngomongin lu mulu. Kayaknya doi kesem-sem deh sama lu. Iya, Fatime. Enggak, Ro. Nggak usah didengerin. Udah yuk, cabut. Ntar kesiangan lu. Didi, salting, salting. Ro, ngantin ya, Ro. Salting. Salam dari Fatime. Ada-ada aja. Dah, piringnya udah siap. Iya, Ambo. Ini udah siap. Ah, siap, siap. Itu dong lo. Kalau lu berdua pada akur, gue juga ikut seneng. Iya dong. Kita mah memang akur ya. Iya dong, Ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gosip nongol. Pamuna, ayah naon? Lu beli seblak? Enggak, ayah cuma ngecek doang. Emang Maeda jualan seblak? Iya, atuh nih udah siap semuanya, udah ready. Saat mau beli ya, beli. Enggak, ayah nggak mau. Ayah cuma mau ngecek aja. Apa usaha Babe Ulo ayamnya bangkrut? Apa usaha butiknya Indah bangkrut juga? Apa ngojeknya Bang Opi nggak nyukupin lagi sampai Maeda jualan seblak kayak begini, ah? Eh, Muna. Lu tuh kalau mau gosip, jangan asal ngejeplak aja lo. Ini si Edo nih, jualan seblak, cuma nyalurin hobi, biar ada kegiatan. Oh. Munah, daripada Munah sekarang bikin gosip nggak karuan, mendingan Munah promosi ini seblak sama Edo, ya? Aha. Saya sih mau aja, Wane Piro. Hah? Lambe Munah manjur buat promosiin. Halo Muna, sama tetangga aja masih diduitin. Yah, kalau kagak ada duit bayar honor saya buat promosi mah gak usah minta tolong sama saya deh. Ah. Muna, aduh hati-hati lu jalan, tak kejedot loh. Udah kejedot. Aduh, nyeri. Emang enak. Gosip mulu sih, dibayar ya. Tempo, Temba. Alhamdulillah ya sekarang Tempo sama Temba teh udah punya kafe. Terus si Ambu juga sekarang teh alhamdulillah udah buka warung seblak. Iya alhamdulillah Cup. Cuman lu sih sombong, kagak pernah mau mampir ya. Ih Temba, Tempo. Jangan dikasih gratis dulu atuh, nanti aja kalau misalkan kafe Temba sama Tempo udah rame baru kasih gratis sama Cupi. Tenang, pokoknya Cupi bakalan mampir. Mas Raffi, kok tumben sih diem aja? Biasanya ngoceh aja terus rame. Mbak Sri sama Mbak Halimah, kalau mau belanja sayur cepetan deh, jangan lama-lama. Kalau bisa diburu-buru, gue bingung nih mau masak apaan. Iya nih, Sri juga bingung belanja apa ya. Masak apa-apa ya. Masak doang bingung sih. Ih, jatuh.
beneran Neng Cupi kemarin mimpiin saya. Neng, Neng Cupi, bener gak kemarin mimpiin saya? Mimpi buruk kalau Cupi nyipin situ. Iya, Po. Rep-rep itu sih namanya, ya, Po. Bukan cuma rep-rep. Serem. Aduh, aku tertawa. Cupi, huh? Lu ngetawain Cupi? Ih, Temba sama Tempo ketawa ya udah Cupi teh ikut ketawa. Nanti Cupi disangkain budeg lagi kalau enggak nyambung. Iya, iya. Iya, budeg ya. Mana tukang gosreknya? Bro! Cang Opi! Sekarang nari gosrek? Ya, alhamdulillah deh. Kerjaan Cang lo begini sekarang. Ya, lah lo gak kerja? Lagi libur, Cang Opi. Oh. Motor saya dipakai sama temen. Makanya saya pesan gosrek. Yang dapet Cang Opi. Bisa aja lo. Gue juga sebenarnya heran sama lo. Kata si Rohaya kan orang tua lo kaya. Lo kenapa kerja sama orang? Itu kan dulu, Cang Opi. Semenjak papa saya bangkrut, terus pindah ke Surabaya. Saya mah kerja apa aja dah. Yang penting masih bisa makan sama kuliah. Oh, berarti lo tinggal sendiri dong sekarang? Iya, Cang. Saya ngontrak sendiri. Ya, alhamdulillah rasanya lebih nyaman kalau begini. Kalau suatu saat sukses, insya Allah, jadikan suksesnya tanpa ngerepotin orang tua. Mandiri gitu, Cang. Ini anak masih piyik, tapi pikirannya maju bener ya. Beda banget sama gue. Cang Opi! Cang! Ayo! Ayo, kita jalan! Ayo! Yuk! Cang, berangkat ya. Iya. Ayo. Ah. Yang gosar kan gue, gak perlu yang bawa. Oh iya, iya. Biasa narik star bike. Lu sangka gue gerobak kopi dong. Maaf. Eh, Fatimah. Tri Abu pada kemana ya? Kok gak pernah kelihatan? Ada kok. Katanya sih mereka lagi sibuk. Oh. Makan yuk. Oh mereka. Dih, panjang umur lu ya. Baru diomongin daripada nongol. Lu bertiga kemana aja? Kagak ada kolingan. Bertiga ya. Sekalinya muncul gaya-gayaan. Ngapain lu gaya lu kayak gini? So keren lu. Ai, kita tidak main bola lagi. Sekarang kita main basket. Harusnya kau tak ada main bola itu, Ai. Lihat atau Ai? Sejak. Widih. Aduh, heh, Andur ikutan ye main basket. Eh, malah bisa kawan. Nang, boleh. Asal kau ambil nih bola. Kalau kamu teh mau ikut kita, ambil war. Boleh, siapa takut. Ayo. Ayo. Lihat ye. Ayo, ambil war. Bagi lo handuannya. Lo bertiga ya senangnya ngerjain Anwar mulu. Kalau berani sini lawan gue. Heh, sekarang lo bertiga lebay, so-soan. Yeah, semua udah pada gak asik. Iya, Ai, maaf. Kau sih biat, ah. Septe, dari awal udah bilang apa? Begini kan jadinya. Cabut yuk. Pergi-pergi, Sunar. Pergi-pergi lu. Kau bilang apa? Sabar, Ai. Sabar, Pat. Rio Abu begitu, mungkin mereka kurang piknik. Yuk deh. Yuk, pada makan lagi yuk. Gue ngamut. Lah, agak emut. Ini.
Mana, yuk. Udah gue gak mau. Gak mau? Ya udah buat Anwar. Ini enak aja lu makan gue di empat, kan? Di. Kotak. Mbak Cupi, Mbak. Eh, si Ibu. Ibu teh kemana aja, Ih? Mending gak pernah nyalon lagi di salon Cupi sekarang, mah. Tuh, Mbak Cupi, saya sibuk. Saya kesini mau minta tolong sama Mbak Cupi buat kerias acara wisuda anak saya. Ih, ya ampun, Ibu. Padahal kan selama ini teh Cupi gak pernah kasih harga mahal sama Ibu. Kenapa tuh Ibu teh berpindah ke salon yang lain? Aduh, Mbak Cupi, saya kesini justru mau kasih kerjaan buat Mbak Cupi. Ih, ya ampun si Ibu Maya. Sekali-kali mah tuh ya kasih kerjaan ke Cupi, motong rambut kek, ngerias kek, atau apa gitu, Ibu. Bu, tenang aja. Kalau soal begini biarin saya yang tanganin ya. Cupi. Silakan, kok. Ibu ini mau kasih kerjaan sama Cupi. Ih, ya ampun, tega banget ya si ibu ini ya. Gak pernah ngasih kerjaan lagi ke Cupi. Padahal teh, Cupi teh selalu kasih diskon kalau ke salon Cupi. Bu, kalau begini mah, saya juga bingung harus ngomong apa, harus ada pawangnya. Iya, Pok. Padahal saya mau kasih bayar lebih buat Pok Cupi kalau dia mau bantu ngeriasin keluarga saya. Tapi Pok Cupinya gak mudeng. Udah deh, saya mau cari yang lain aja. Empok, ya ampun Teh Empok, dari tadi nggak dengar. Dari tadi si ibu ini tuh mau ngajak Cupi bisnis, mau ngerias katanya. Empok dari tadi nggak dengar. Yaudah ibu, yuk kita ke salon Cupi aja. Kita bicarain bisnis kita lebih lanjut. Empok. Yang konkret siapa? Yang dimarahin siapa? Cupi deh. Neng Sri, maaf ya. Ini aja deh ya, biar kelihatan ya. Ya, agak miring sana. Ini gini ya, agak miring sana. Nah, biar kelihatan. Iya. Orang masuk, jadi. Pak, waduh, kita mohon maaf lahir batin ya, Pak. Belum buka, Pak. Insya Allah dah, sejam lagi rapi semuanya. Bapak kembali lagi ya, sejam lagi ya. Saya nggak level dengan kafe-kafe. Kenapa jualan di sini? Memangnya laku jualan di sini? Ya, namanya ikhtiar, Pak. Ini kan baru awalan aja. Saya mah yakin, insya Allah ntar mah bakalan rame. Pertamanya, awalnya, lama-lama juga sepi. Mendingan segera pindah. Daripada rugi. Permisi. Iya. Ngomongnya kok gitu sih? Iya. Belaku banget sih. Iya, Sri yakin tuh. Tuh orang pasti bukan orang baik. Ngomong aja udah kayak Tuhan aja ya. Pasti gak laku. Udah, sabarin aja. Kita mesti prasangka baik. Biar bagaimana hitungannya dia tamu. Tamu adalah raja, ya. Kalau misalnya kita prasangka baik, yang buruk jadi baik, entar. Nah, kalau tamu ya harusnya beli dong. Cuma ngoceh aja. Ya. Gua kejar, Eli. Udah, mau ngapain dikejar? Udah, ayo, tanya lagi. Tapi mau ngejar kayak bisa lari aja. Kayaknya yang satu mesti taruh depan kali ya, bingungan juga ya. Iya, boleh, Pak. Di belakang saya deh ya. Yang apaan sih lo bertiga? Rusuh bener. Iya, lo bertiga ya. Apaan sih? Enggak, War. Kita tuh mau kesini mau minta maaf. Iya. Kami minta maaf ya. Sudah buat suasana jadi tak enak macam tuh. Iya, gue maafin. Makanya jangan pada belagu.
Terima kasih ya, Anwar, Fatimah, Aya. Bagaimana kalau kalian ikut kita? Kemana, Bet? Ke tempat basket. Ah, betul itu, Bet. Banyak sekali kawan-kawan baru di sana. Wah, boleh tuh. Iwar, lu gimana sih? Kan kita mau ke kafe, tempatnya Nyak Babe. Yaudah, itu mah gampang. Nanti aja pulang sekolah, iya kan? Ah, betul itu. Pas pulang, pas lagi lapar-laparnya. Hah? Oke saja, Ay. Iya deh. Oh, ya gampang. Yuk! Oh. Yang dibungkus sudah siap, Ndah. Ini Ambu, sudah siap. Hah? Iya, iya, iya. Makasih, Nat. Alhamdulillah, dagangan kita ini ada rame ya. Alhamdulillah. Bu, pesanan saya mana? Ini saya. Iya, iya. Sebentar ya. Waiting list, waiting list. Namanya juga hari pertama, ya rame lah. Coba besok, lihat aja. Mulai. Heran, jualan apaan sih kayak gini aja kok laku? Gak ada istimewanya, cuma kerupuk direndam-rendam doang. Pok Munah mau cobain. Hari ini ada promo buat Pok Munah gratis. Jumbo. Mau, gratis? Halo, Munah. Bilang aja tuh pengen beli tapi gengsi. Munah. Jangan gengsi aja lu gedein. Oh, jempol kaki lu gedein. Orang takut injek. Mana? Kamu? Nih. Biar gue aja. Silakan. Cobain ya. Kagak ada istimewa-istimewanya kayak gini doang. Kagak enak rasanya. Gak enak ya, Pemuna? Kirain enak. Coba kalau bilang enak, mau saya bungkusin tuh. Enak, Maedo. Enak. Enak, Muna? Oh. Eta tapi bohong. Ala lambe, Muna. Pengen gratisan, wae. Siapa lari wajah? Waduh! Makan pencarian lo. Aduh. Eta pasti nyeri. Nyeri. Eta pasti nyeri. Eta lambe, Muna.